Temasha Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 telah memberikan impak yang sangat membanggakan negara. Pada Sukan Olimpik Tokyo 2020 misalnya, kita berjaya menggondol pingat gangsa dan perak. Pada Sukan Paralimpik Tokyo 2020 pula, sejumlah 5 pingat diperolehi, 3 daripadanya adalah pingat emas. Justru pada hari ini, marilah kita memberikan penghormatan kepada mereka yang telah menumpahkan bakti dan jasa kepada negara. Mereka itu adalah Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, Aaron Chia, Suh Wui Yik, Boni Bunyau Anak Gustin, Chia Liek Hau, Abdul Latif Romli, Chiu Wei Lun dan Jong Yi Ki. Pencapaian ini adalah hasil prinsip kebersamaan semua pihak, khususnya para atlet dan jurulatih masing-masing. Ketika seluruh dunia berperang melawan pandemik COVID-19, mereka berlatih dalam keadaan serba getir demi mengangkat nama negara. Kita perlu melihat kesungguhan ini pada diri setiap atlet, termasuk mereka yang pulang tanpa membawa sebarang pin.